Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya teman-teman ya, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan channelnya Kang Maman Sembako ya teman-teman. Channel sederhana, channel yang membahas rutinitas di warung sembako ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 ya. Nah kali ini saya sharing-sharing sedikit ya teman-teman ya, karena ini udah sore ya teman-teman ya, jadi lagi nyantai mau nutup juga ya teman-teman ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga, saya doakan semoga teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Nah kali ini teman-teman mau sharing sedikit ya teman-teman ya, mengenai barang-barang semuanya ada pada minggu-minggu ini teman-teman ya, merangkak naik ya teman-teman ya, walaupun pasar atau di toko-toko sembako yang lainnya pun lagi pada sepi ya teman-teman ya. Jadi kalau minggu-minggu kemarin tuh pas sepinya karena orang-orangnya mungkin pada ngantar sekolah, anak-anak yang baru masuk sekolah ya teman-teman ya, baik itu sekolah SD ataupun sekolah TK. Jadi ibu-ibunya atau bapak-bapaknya banyak yang nganterin sekolah. Nah terutama ibu-ibu ya teman-temannya, karena cenderung di sini itu banyak yang nganterin sekolah itu ibu-ibu teman-temannya, ibu-ibu yang sama yang sangat kreatif ya teman, sangat ini sama anak-anaknya itu nganter sekolah ya teman-teman, baik sekolah TK ataupun sekolah SD ya teman-temannya. Nah dan sekarang sampai sekarang pun belum pulih sekali teman-teman, belum pulih. Jadi masih sepi ya teman-teman ya. Ada satu dua ya tukang pelanggan sayur keliling gitu ya. Pedagang-pedagang asongan, terutama pedagang somai, tukang bakso, tukang bubur itu masih biasa aktif teman-teman ya. Dan juga tukang nasi ya, itu masih ada pelanggan yang itu. Cuman kalau yang ibu hariannya teman-teman ya, yang sering belanja harian, terutama ibu komplek atau kemana, ibu rumah tangga yang sering ke pasar berbelanja harian teman-teman ya, itu jarang sekarang ya, karena mungkin sibuk nganterin anaknya, dan juga mungkin udah ada tukang sayur keliling teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Nah kali ini teman-teman ya, pada hari ini teman-temannya saya habis berbelanja ya, belanja kopi, belanja gula dan terigu, beli susu ya, susu Carnation ya teman-temannya ya. Jadi harga barang sekarang itu beda sama harga minggu kemarin teman-temannya. Jadi kalau minggu kemarin harga kopi mik ya upamanya nih, yang melonjak sekali kopi mik nih teman-teman ya, dari harga 140 sampai 160, 173. Dan hari ini teman-teman ya, hari ini tanggal 5 Agustus, hari Senin ini teman-teman ya, naik lagi teman-teman, harganya 192 ya teman-teman ya. Nah 192 itu dibagi 12, 192 dibagi 12 itu kenanya dari sananya udah 16.000 per renteng teman-teman ya, udah 16.000 per renteng. Dan juga sama saja sama kopi gudai ya teman-teman, kopi gudai juga naik teman-teman ya. Nah semua kopi pada hari ini dikabarkan naik ya teman-teman ya. Nah terigu masih stabil terigu ya, terigu segitiga masih 216, susu Carnation masih di kisaran harga tadi itu harga 515.000 ya teman-teman ya. Terus juga apalagi yang tadi yang naik itu ya, minyak ya ada kenaikan sedikit ya teman-teman ya, kabarnya mau naik lagi yang lainnya juga ya teman-teman ya. Gula masih 810 teman-teman ya, kalau gula roast brand itu di sini harganya 810.000 ya teman-teman ya. Nah terigu segi tiga 216 per karung, dan terigu bola salju itu kisaran 9
apa namanya, 97.000 per kartonnya, teman-teman ya. Nah, itu harga-harga barang yang minggu ini naik, teman-teman ya. Yang minggu ini naik. Nah, semoga teman-teman semuanya yang jual sembako hati-hati jual kopi mik ya, kopi mik kepala api ini. Jangan seperti harga minggu kemarin, teman-teman ya. Kita jual 14.000 ya. 14.000 per lempeng. Dan sekarang udah belinya 16.000, teman-teman ya. Nah, mungkin di tempat teman-teman belum naik, teman-temannya silahkan berbelanja di agen teman-teman sendiri ya, teman-teman ya. Nah, itu saja video singkat dari saya mengenai harga kopi mik, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan harga-harga barang yang lain, teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan jangan lupa bantu subscribe ya, teman-teman ya. Bantu subscribe, like, dan komennya, teman-teman. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar ada video baru dari saya langsung ke beranda video teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.